Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Dudi. Sekian atas persiapannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung semua jamaah sholat tarawih di masjid yang bagi tetangga ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, kepada kami, 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 kepada Bapak Wali K
Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Gambang, Ibu Kepala Pemerintah Bapak Haji Muhammad Rudi, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum ibu bapak sekalian. Pada malam hari ini marilah kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin-Nya semua kita bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih bersama. Mudah-mudahan yang baik kita semua dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir saya hormati, termasuk pemerintah Kota Batang, para OPD dan Bapak Ibu sekalian. Hadir Pak Camat, Ketua PMB, seluruh lurah yang hadir bersama kita, Ketua Misi Gurus Sabil, Bapak Muhammad Nasir, Imam Masjid kita Bapak Rio, Iswandi, ada juga Masjid Al Iksan Tanjung Banon, Bapak Ayu Kanain, ada para tokoh, ada Pak Efen. Ada Bapak Mildan, ada Bapak Rusli, ada Bapak Hasib, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih. Kebetulan di mic saya suaranya lebih baik daripada Ketua Masjid, Ketua Masjid, dan Imam tadi. Saya pun tidak tahu kenapa suara di saya bisa besar, di sana bisa kecil. Apakah ini tanda-tanda supaya Pak Wali mengerti bahwa mic-nya sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu Ustaz Pak Nasir dan Pak Julkarnain lah ya. Karena saya bersama itu Alik San ya. Bapak Ibu sekalian, sepertinya sampai 3 tahun saya tidak hadir di sini, betul Pak ya? Saya pernah hadir dulu dengan Kepala Deputi 1. Malam ini diganti dengan Deputi 4. Dulu Pak Wahyu saya bawa ke sini Pak Wahyu. Bulan Ramadan yang lalu. Turnamen bola saya tidak hadir, saya safari. Dan dikasih makan di sini juga ke Salah Bapak ya. Sengaja saya bawa rupanya keluar dari satu masuk di Deputi 4 Bapak Ibu sekalian. Awal berdiri lah, dan dikenal lah dulu. Assalamualaikum. Ada juga Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, Pak Jepridin. Dan seluruh OPD yang hadir tidak saya kenalkan. Singkat cerita karena jalannya rusak, harus cepat keluar dari sini Bapak Ibu. Tadi di Masjid Mongga juga disampaikan masalah jalan. Sampai di sini juga masalah jalan. Jalannya satu jalur Pak Ibu. Ya. Pak Ibu mana? Ya Pak, Bapak Ibu hadir kepada dinas Bina Marga. Tadi saya tanya kira-kira tahun ini dapat bagian tak? Katanya dapat bagian berapa meter?
Perlu tiga ya. Oh, rapikan aja. Bapak Ibu, 2-3 nanti jalurnya sudah dipindahkan. Pindah ke mana Pak Ibu? Ke sini belok kiri, saya tak tahu. Ke sini belok kiri, jadi kan ngomongnya gitu. Nah, kesempatannya banget di mana Bapak Ibu? Yang jelas, jalan ini tidak boleh melewati lagi dam monggak itu. Dam monggak? Iya Pak. Ibu, Bapak sekalian, nanti aja teman kita yang di Monggak itu. Di Monggak kan ya? Aja bicara, bukan karena saya pro AB, tidak. Dam itu kepentingan kita semua. Karena itu ada air minum untuk kita nantinya. Itu masih belum operasional, mungkin masih nunggu waktu, Bapak Ibu. Namanya air yang ditampung ini butuh waktu untuk menjadi air yang siap dipakai. Kalau tidak nanti dialirkan Bapak Ibu sakit perut semua, nanti salin BP Batam lagi. Atau salahkan wali kota Batam karena mengalirkan air yang belum siap dipakai. Tapi yang jelas jalurnya jalan akan kita putar, 2023 ini akan kita selesaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga namanya Pak Yumas Nur. Besok cari dia dan cari saya lagi. Saya sudah arahkan ke situ. Itu enak jadi wali kota. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua jalannya lagi rusak. Tapi jalannya enak juga. Sudah lama tulang ini tidak olahraga. Tapi dunia naik mobil lewat jalan itu enak tadi. Macam naik kuda kepang mobil. Tahun ini akan diberesin oleh beliau supaya ada pengerasan kembali supaya Bapak Ibu nanti bawa sepeda motor tidak jadi masalah. Karena dulu saya datang pindahnya itu juga harus kita ratakan. Tapi namanya tanah kalau kena air lama-lama dia akan tergerus, terjadi pengalihan air dari Jepang Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga masjid ini, kalau masjid Pak Alexan saya tidak tahu, Pak Julkenan, kondisinya lebih bagus dari ini. Kalau bagus tak usah dibantu lagi. Kalau tak bagus kita bantu kita Pak ya. Pak ini mic-nya memang bagus atau mic saya bagus ya? Bagus lah. Hah? Mic apa Pak? Pakai ampli apa? Ampli itu juga? Iya. Satu aja, bukan saya bagus itu bagus. Cuma jalurnya tak bisa dua, jalurnya tunggal. Ibu bapak sekalian, sengaja kita hadir memang kita menyerahkan bantuan. Bukan simbolis saja. Asal kita serahkan besok bapak ke kantor tangan-tangan langsung cairlah barang itu bapak sekalian. Perbaikilah micit ini supaya ibu bapak sekalian warga Mongga, warga Tanjung Pasir Panjang. Pasir Panjang. Ini bisa menikmati surganya dunia. Betul? Surga dunia ada di masjid, bukan di rumah Bapak Ibu sekalian. Maka bangunlah masjid sebagus mungkin biar kita rajin masuk ke masjid. Betul? Makanya Bapak Ibu kita itu sumbang sama-sama. Saya sumbang, Bapak Ibu sumbang. Sepakat? Sepakat? Ibu-ibu sepakat? Korbankan duit raya untuk bangun masjid ini. Boleh? Ibu sumbangkan duit raya untuk bangun masjid ini. Besok raya di surga lebih sempurna. Ya Pak Habib. Ya, amin. Kata beliau insya Allah. Habib sudah bilang insya Allah. Jadilah barang. Betul? Betul. Nah, edarkan kotak supaya amplinya bisa diganti. Amplinya mudah kasihan. Tapi kotak kita ganti tak diganti dia. OPD tak usah pura-pura lihat saya, jalan aja. Taklah, sumbang LPP kalian untuk sedikit ini. Siapa tengok putar tadi? Cepat juga tengok jalan ini. Ya Bapak Ibu, sudah. Masjid sudah kita bantu nanti 50 juta rupiah Bapak Nasir untuk kembangkan masjid ini. Untuk Pak Julkanan juga 50 juta. Bapak perbaiki saya tidak ada masjidnya, benar-benar lebih sempurna. Kalau masjid sudah bagus, Bapak tinggal kasih karpet saja. Kalau karpet sudah bagus, Bapak mic-nya jaga. Mic-nya sudah bagus, Bapak pasang AC depan imam. Kalau semua sudah sempurna, saya yakin imam akan lebih sempurna. Lihat sholat tadi, enak kan? Cepat sekali, hanya butuh 12 menit, selesai semua sekalian. Betul? Bikin lagi gitu harus sekalian. Tapi kalau banyak yang tua, mudah-mudahan tidak sampai tumbang di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, terakhir pertanyaannya tentang kampung tua.
Kampung tua itu apa Pak ya? Boleh tanya Pak Nasir, saya juga bingung. Kampung tua itu ada masalah, mau jadi ke muda? Ada kendala kan? Atau pengesahan kejelasannya gitu Pak? Tak jelas sampai sekarang? Belum ada pengesahannya. Kalau kita bilang, kita memang kampung tua kan, kita tinggal di sini. Tapi kalau pemerintah itu memudah. Kalau ini Bapak melakukan wali kota dan kecepatan kita. Yuswa, ini masuk kampung tua? Berlang gak ya? Ya nanti rapain jawab ini. Saya tak tahu betul. Saya betul kepada BP. Ada yang bisa menguasai semua-semua sini. Apalagi titik koordinat ini. Tadi mana-mana benda tak tahu. Tapi yang jelas saya masuk dari sini, saya lihat banyak kebun. Di pagar, banyak durian, banyak kelapa, betul. Kasihlah saya sebidang, saya tanam kelapa sini. Tanam gurau aja bu ya. Tapi kok kasih boleh gitu. Lagi stres di Batam, ya kita tanam kelapa sini, betul. Lagi pusing-pusing kasih di mesos ribut saja. Kita tanam kelapa sini. Di motor ke depan, kelapa hasil kita nikmati sama-sama. Kita panen sama-sama, boleh? Sampai gurau di Pak sekarang ya. Saya nanti Bapak Nasir, nanti kita cek kembali ya. Saya tidak tahu, Pak Yuspan ini, yang nanya kampung tua ini Pak. Kalau di pulau dan jembatan satu ke sini memang belum bisa tetap kampung tua. Karena dari dulu yang sudah tua dan tidak diganggu. Tapi setelah masuk dengan keputusan pemerintah Kepres nomor 5 tak salah saya, bahwa Batam, Rempang, dan Galang masuk daerah Vintage Zone. Tapi Vintage Zone ini HPL belum saya urus berparsial. Maka nanti sini memang mau kita tata. Tata supaya nanti Bapak yang ada di sini bagaimana bisa menikmati pembangunan yang arah ke sini. Hari ini Bapak Ibu Galang tidak ada apa-apanya Pak, hanya kota atau pulau yang dibangun jalan saja. Industri semua belum ada. Satu waktu ini harus kita masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya gitu aja. Pertanyaan Bapak, Pak Nasir itu aja. Kalau Pak Julu tadi tak ada, bagaimana bantuan tersebut aja selesai dia. Tak ada lagi Bapak? Ibu, ya. Kita sudah ada misi, sini adalah sebelah mana? Jauh. Berapa meter dari sini? Kita mana? 800 meter lah dari sini. Tapi tahun kemarin sudah dapat apa yang 50 juta itu. Sudah dapat? Yang musola sudah. Tapi kalau dekat satu tempat ibadah itu dapat. Tapi enggak, ada di Bantu kan? Kan ada di Bantu? Oh, di Bantu lagi? Nah, Bapak juga. Ada proposal, enggak ada Pak Mahlil. Itu Pak, Mahlil namanya. Mahlil, kok diri, kok gini-gini tak tahu diri. Nah, itu namanya Mahlil, tinggi besar. Ya. Habis ini Bapak ketemu dia nanti. Pak, siapa nama Pak? Pak Baharudin kita ketemu di habisnya. Minta nomornya, Bapak bikin proposal kayak dulu Bapak. Ini bikin proposalnya di Bantu. Bikin lagi biar dibantu dia. Ya. Nah, Bapak sekarang boleh lah, daripada hilang dia. Nah, Bapak Ibu, itu ada Ibu ada? Kalau tak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan. Berangan itu maksudnya. Ada sungai kecuali mutar dari atas. Mutar dari atas, Pak. Bikin jalan mutar dari atas tadi. Jembatannya berpusat. Pasir. Pasir bagus. Supaya fisik kuat.
Siapa lurah sini? Mana tadi? Pak, bapak lagi lurah ya? Bapak selesaikan dulu. Ya pak, tua sama dulu. Nanti lapor Pak Jampak, Pak Jampak lapor ke dinas perhubungan. Ya, jembatan kecil perhubungan, betul? Ya pak, ini perlu disampaikan kepada. Untuk kampung yang disampaikan oleh Mas Pak tadi, untuk limitnya itu sudah sampai lebih kurang 10 kali pak. 10 kali ya? Cuman kendalanya itu sungai. Jadi pihak PN ini sudah mencari alternatif mana yang harus dilewati untuk membuatnya. Sungainya berapa panjang? Kurang lebih 40 meter. 40 meter aja ya pak? Ini daerah benar tuh. Jadi artinya ini sedang mencari bagaimana karena jembatan ini tidak kuat. Kita lebih kurang PLN tak boleh dibarang pak, 40 meter sampai situ aja, satu tiang 100 meter, ya satu tiang 100 meter, tiang itu pak 50 meter, seleksi itu apa? Open dulu. Ya, mumpung masih ada lu, Pak. Jangan bapak-bapak.